Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin beserta penjelasannya, dan kita sampai pada bab yang ke-47 yang mana diberi judul oleh Imam Nawawi dengan judul Alamatu Hubbillahi Ta'ala Lil Abad, tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Nah, bab ini menjelaskan tentang apa tanda-tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Kemudian juga disebutkan pada bab ini sebab-sebab bagaimana seorang hamba itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang ke-387. Adapun hadis yang ke-386, hadis wali, sudah kita jelaskan dan sudah kita pelajari pada Ahad yang lalu. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, idza ahabballahu ta'ala al-abda, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fa ahbibhu, maka cintailah wahai Jibril, fa yuhibbuhu Jibril, akhirnya Jibril pun mencintai orang tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala, fa yunadi fi ahli as-sama, kemudian malaikat Jibril pun mengabarkan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah fulan tersebut, fa yuhibbuhu ahlus sama, akhirnya penduduk langit pun mencintai si fulan tersebut. Summa yudau lahul qabulu fil ard, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut yang dicintai oleh Allah penerimaan di bumi. Artinya orang-orang soleh, orang-orang baik yang ada di bumi cinta, senang dengan orang tersebut. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala, dan Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama, maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Summa yudau lahul qabul fil ard, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut diterima oleh orang-orang baik, ya, di muka bumi.
Wa idza abghadha 'abdan. Nah, ini ada tambahannya dalam riwayat Muslim. Dan jika Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, seorang hamba, ta'a Jibril, Allah pun memanggil malaikat Jibril. Fayaqul, dan mengatakan kepada malaikat Jibril, "Inni ubghidhu fulanan." Sesungguhnya aku membenci si fulan. Fa abghidhu. Maka bencilah dia wahai Jibril. Fayu begitu Jibril. Jibril pun membenci orang tersebut. Summa yunadi fi ahli sama. Malaikat Jibril pun memanggil para penduduk langit, yaitu para malaikat, dan mengabarkan kepada mereka. Fayaqul inni ubghidhu fulanan. Summa yunadi fi ahli sama, innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhu. Dia mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membenci si fulan. Maka bencilah dia. Fayubghidhuhu ahli sama. Akhirnya penduduk langit pun membenci orang tersebut. Summa tudau lahul bagdha fil ard. Akhirnya orang tersebut ya di dunia ya diberikan apa? Al bagdha, kebencian-kebencian dari orang-orang baik. Orang-orang baik pun tidak suka dengan orang tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita lihat bahwasannya mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, ternyata ada di situ pengaruhnya di dalam kehidupan di dunia. Di antaranya, pertama, dicintai dan diterima oleh orang-orang yang baik di muka bumi. Jadi yang dimaksud di sini, yudha'u lahul qabul fil ard. Dicintai, disenangi penduduk bumi. Nah, di sini penduduk bumi itu siapa? Apakah semua orang senang dengan dia? Belum tentu. Kalau kita artikan bahwasannya yudha'u lahul qabul fil ard, diterima oleh penduduk bumi, kemudian kita katakan semua penduduk bumi menerima dia, ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena ukurannya adalah orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang masih di atas fitrah, itu senang dan cinta kepada orang tersebut. Adapun orang-orang yang tidak baik, ahlul fujur, ahlul ma'asi, orang-orang jahat, orang-orang zalim, bisa jadi mereka tidak suka dengan orang tersebut. Bisa jadi. Kenapa? Karena orang-orang jahat, orang-orang zalim biasanya itu suka dengan orang yang semisalnya. Bisa jadi jumlah mereka banyak. Bisa jadi jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang soleh. Namun yang dimaksud di sini adalah yudha'u lahul qabul fil ard, diterima dan disenangi oleh orang-orang baik ataupun orang-orang yang masih di atas fitrahnya. Bukan orang-orang jahat. La ibrata bi haula. Artinya kebencian orang-orang jahat, orang-orang zalim terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidaklah sebagai ukuran. Karena apa? Karena bisa jadi jumlah mereka, bahkan kalau di total jumlah orang-orang yang beriman dan jumlah orang-orang kafir di dunia ini, yang banyak adalah orang kafir. Okay. Kalau kita lihat ya, jumlah mereka lebih banyak. Apakah jumlah yang lebih banyak itu menjadi ukuran? Tidak. Bahkan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahul haqqu min rabbika walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Nah, di sini disebutkan walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Namun kebanyakan ya
manusia itu tidak beriman. Innahul haq mir rabbika, sesungguhnya al-haq, kebenaran itu dari Tuhanmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, ini menunjukkan kebanyakan manusia tidak beriman. Sekarang kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul, utusan Allah dan juga nabiullah dan juga khalilullah. Derajat khullah itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat mahabbah. Khullah itu kedekatannya dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya habibullah dicintai, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana pada saat itu penduduk bumi mayoritas adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian kalau kita lihat kebanyakan orang kafir tersebut, apakah menjadi ukuran mereka tidak senang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu sebagai ukuran? Tidak. Jadi di sini ya, yudau lahul qabul fil ard, ini yang menerima dan senang mencintai ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang baik dan orang-orang yang masih di atas fitrahnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah meridainya, ibu kita, ibunya orang-orang yang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faqihatul ummah ya, orang yang paling alim dari kalangan sahabiyat, karena ilmu yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ilmu dari Rasulullah SAW, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Ansar, terutama wanita-wanita Ansar, banyak sekali di antara mereka yang mengambil ilmu dan belajar ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Terutama ilmu-ilmu yang mana ilmu itu ilmu khusus. Kekhususan rumah tangga Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berhubungan dengan kewanitaan, ilmu yang berhubungan dengan keluarga, muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, itu para nisaul ansar, wanita-wanita ansar belajar dari beliau radhiyallahu taala anha. Dan beliau ini termasuk 7 di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Aisyah pun memberikan pujian kepada wanita-wanita Ansar, yang mana wanita-wanita Ansar ini tidaklah menjadi penghalang bagi mereka, rasa malu mereka di dalam mempelajari ilmu agama. Ni'mal nisa, nisaul Ansar, katanya beliau. Bagus-bagus wanita, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, kata beliau. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya min an yatafaqqahna fi dinillah. Rasa malu mereka itu tidaklah menjadikan mereka itu tidak menuntut ilmu, tidak mempelajari agama. Subhanallah, luar biasa. Nah, ini pujian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kepada wanita Ansar. Di sini beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ya ala sariyah ya menjadi pemimpin ataupun ketua kelompok ya satu kelompok ataupun satu regu pasukan. Jadi Rasulullah sallallahu mengutus ya satu kelompok pasukan yang mana di situ dipimpin oleh seorang laki-laki yang Rasulullah menjadikan laki-laki tersebut sebagai amirnya, pemimpin kelompok tersebut. Kalau Rasulullah SAW sudah menjadikan salah seorang amir ataupun ketua regu, maka ketua regu tersebutlah yang akan menjadi imam sholat juga. Kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihim. Nah, ketua regu ini ketika mengimami atau jadi imam dan setiap setelah membaca surat maka dibacalah sebagai penutup rokaatnya surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Fayakhtimu bi Qul huwallahu ahad falamma raja'u. Ketika mereka kembali ke Madinah dan menemui Rasulullah, zakaru dzalika li Rasulullah, li Rasulillah. Akhirnya mereka pun menceritakan apa yang terjadi ketika sholat berjamaah dengan amir tersebut, dengan ketua tersebut. Ketua tersebut senantiasa atau imam tersebut senantiasa menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama misalkan membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah itu ditutup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga demikian. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Mereka juga merasa aneh. Akhirnya diceritakanlah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, saluhu li syai'in yasna'u alaik. Nih, Rasulullah SAW melakukan klarifikasi. Coba tanya, apa sebabnya dia? Dilihat dulu, jangan langsung menfonis. Tapi apa sebab dia melakukan hal tersebut? Kita juga demikian ketika mendapati suatu kejanggalan, misalkan yang dilakukan oleh saudara kita, jangan langsung kemudian, ya, misalkan mengata-ngatai perbuatanmu ini tidak benar. Ataupun ada sesuatu yang mungkin agak janggal, kemudian langsung kita sebar-sebarkan di luar sana. Dia loh melakukan seperti ini dengan penafsiran kita, penafsiran yang negatif. Nah ini tidak boleh, padahal kita belum klarifikasi kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, padahal bisa jadi dia punya alasan, namun kita tidak tahu. Kemudian kita menyebarkan kabar-kabar miring tentang orang tersebut. Nah ini jangan. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan kepada mereka yang mengadukan kepada Rasulullah, selalu tanyakan kepada dia, apa sebabnya? Kenapa setiap ya rakaat itu menutupnya dengan membaca surat Al-Ikhlas? Fasa'alu, mereka pun bertanya kepada orang tersebut. Faqala, dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas tersebut ataupun terdapat pada surat Al-Ikhlas itu sifat ar-rahman, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Subhanallah. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang kalau membaca surat tersebut. Kenapa? Karena di situ terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berarti membaca surat tersebut karena atas dasar mahabbatullah, cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya. Dorongannya itu ternyata dorongan iman.
Dorongannya itu karena mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surat Al-Ikhlas, kita baca qul huwallahu ahad. Katakan, Dia adalah Allah ahadun, yang Maha Esa. Maha Esa ini pun sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta pertolongan, jangan lupa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam munajatnya. Di dalam doanya jangan sampai meminta kepada yang lainnya, karena Allah memiliki sifat ahad. Allahu Samad. Allah adalah zat yang mana semua makhluk bergantung kepadanya. As-Samadu. Semua makhluk bergantung kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan makhluk. Ini luar biasa. Tentunya ketika seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas ini, kemudian di dalam bacaannya mentadabburi Allahu Samad, dan hatinya berharap agar semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal ini sangat-sangat luar biasa. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan juga tidak diberanakan. Ini juga sifat Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Lam yalid, tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diberanakkan Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak seperti halnya apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ada juga yang mengatakan di antara orang-orang musyrikun, malaikat adalah banatullah, adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Kemudian di akhir surat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang kufuwan, satu kufu. Istilahnya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak ada. Tayyib. Kalau kita lihat subhanallah tamriki atau di sini banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang sahabat itu cinta untuk membaca, senang membaca surat ini. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kasih tahu dia. Kalau memang sebabnya seperti itu, kasih tahu dia. Kabari dia kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencintainya. Nah, ini luar biasa, masyaallah. Jadi husulul mahabbah, mahabbatullah. Seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena dari dirinya juga memunculkan pada dirinya kecintaan terhadap Allah. Ketika seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun cinta kepada dia selagi dia melakukan perkara-perkara yang memang sesuai dengan tuntunan. Seperti yang dia lakukan ini ternyata sama Rasulullah SAW dibolehkan. Andai kata tidak dibolehkan sama Rasulullah SAW, tentunya orang tersebut akan meninggalkannya. Dan perbuatan beliau ini disetujui sama Rasulullah SAW. Bukan berarti setiap orang yang mengatakan aku cinta Allah, dia itu dicintai oleh Allah. Tidak seperti itu. Kenapa? Jadi al-ibratu di sini an yuhibbakallah. Al-ibrah yang terpenting di sini adalah bagaimana Allah itu mencintai kita. Bukan yang terpenting itu saya cinta
Allah. Kenapa? Karena kalau yang terpenting itu saya cinta Allah, maka dia akan melakukan suatu usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan semaunya dia. Ada orang yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memang betul-betul seseorang itu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Tapi terkadang mungkin karena semangat yang ada dalam dirinya, seseorang mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan hal-hal ritual-ritual yang mana dia anggap ini sebagai pendekatan atau mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan hal tersebut. Ya. Padahal apa yang dilakukan itu ternyata tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini, apakah orang tersebut mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Oleh karena itu, al-ibratu bimahabbatillah wa bimahabbati Rasulullah SAW. Jadi al-ibratu itu, yang terpenting itu bagaimana Allah itu mencintai kita, bagaimana Rasulullah SAW itu mencintai kita. Taib. Kemudian bab yang ke-48, at-tahdziru min ida'is salihin wadh-dha'afati wal masakin. Bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi dengan judul at-tahdzir. Tahdzir ini ya ancaman ya ataupun larangan dari ida'il muslimin, menyakiti ida'is salihin afwan, menyakiti orang-orang soleh dan orang-orang lemah dan juga orang-orang miskin. Jadi bab ini menjelaskan tentang larangan ya agar kita semuanya tidak menyakiti orang-orang soleh, baik itu menyakiti dengan perkataan ataupun menyakiti anggota badannya ataupun ya mengambil hartanya ya, harta orang-orang soleh, nah ataupun orang-orang miskin, orang-orang lemah. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Walladzina yu'dzun, dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minin, orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan, bighairi maktasabu, dengan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka sungguh mereka itu telah memikul buhtan, yaitu kebohongan, wa isman, dan juga dosa mubina yang jelas. Jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang lemah, yang mana mereka tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki lobby yang bagus, tidak memiliki channel orang-orang pejabat, tidak ada. Orang-orang yang lemah. Kalau mereka misalkan disakiti, didzalimi, entah disakiti hatinya dengan menyebarkan fitnah-fitnah tentang orang tersebut, sehingga orang tersebut ya, dikucilkan oleh yang lainnya dengan fitnah tersebut, padahal orang tersebut tidak melakukan apa yang dikabarkan, yang disebarkan. Nah, yang seperti ini hati-hati. Yang menyebarkan fitnah itu ya, ihtamalu buhtanan,
dia telah memikul beban berat nanti di hari kiamat, suatu kebohongan dan juga dosa mubinan yang jelas. Ini bahaya. Oleh karena itu jangan sampai kita menyakiti saudara kita orang yang beriman. Entah kita sakiti dengan hati kita, dengan mulut kita, dengan apa namanya pembicaraan kita, dengan kata-kata kita menyakiti hatinya, jangan sampai. Nah, ini kita juga diajarkan untuk menjaga perasaan di sini. Menjaga perasaan ya dengan kata-kata ataupun dengan perilaku kita yang di situ menyinggung saudara kita, jangan sampai. Nah, ini perlu kita jaga perilaku kita. Ya. Apa yang kita katakan juga perlu kita jaga, jangan sampai menyakiti saudara kita. Kemudian perilaku kita juga dengan tetangga kita, juga jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Ya. Mungkin dengan perilaku kita, ya, misalkan nyalakan televisi ataupun tape ya kencang-kencang, kemudian mengganggu tetangga kita, jangan sampai. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena kalau terjadi maka di sini ihtamalu buhtanu wa ismam mubina. Ini bahaya. Ya, memikul kebohongan ya, kemudian juga memikul dosa. Ya, dosa yang besar. Baik. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha ayat 9 dan 10, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, fala taqhar. Janganlah kamu bersikap sewenang-wenang terhadap dia. Wa ammasaila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau hardik dia, jangan engkau bentak dia. Kalau tidak ngasih, ya mohon maaf, belum bisa ngasih. Ya, jangan sampai dihardik, dibentak dan sebagainya. Pergi sana, pergi, jangan sampai. Ini ada larangan di sini. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan sampai kita zalimi, jangan sampai kita sakiti orang-orang lemah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada ayat yang lain dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Membentak anak yatim. Ini menyakitkan anak yatim. Anak yang lemah. Jangan semena-mena dilakukan hal tersebut. Ini tergolong sebagai orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak ya, menganjurkan yang lain untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Setelah itu beliau menyebutkan ya, hadis-hadis yang sesuai dengan judul bab. Wa minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil bab qabla hadza, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Imam Nawawi, masuk juga pada bab ini hadis sebelumnya, ya, yaitu sabda Rasulullah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang, ya, perang kepada dia, memerangi dia. Nah, orang-orang lemah, orang-orang soleh, ya, orang-orang miskin, nah, orang-orang yang beriman, yang lemah dari sisi finansial, nah, maupun dari sisi badannya, ya, mereka adalah termasuk wali-wali Allah. Dan barang siapa ya, yang memusuhi wali Allah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang dengannya. Hadis berikutnya, wa minha hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Masuk juga pada bab ini hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini salah seorang di antara 10 sahabat Nabi yang mubasyarina bil jannah, yang dijamin masuk surga. Dan beliau ini termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW ya, yang pertama-tama masuk Islam. Disebutkan ada yang mengatakan beliau itu orang ketiga. Nah, kemudian beliau ini juga termasuk di antara sahabat Nabi
Yang pertama kali Roma bisaham fi sabilillah. Sahabat Nabi yang pertama kali memakai senjata panah ketika berjihad fi sabilillah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, irmi, irmi, lemparlah, lemparlah, fidaka abi wa ummi, aku jadikan jaminan untukmu wahai Sa'ad, bapakku dan ibuku. Ini beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi panah-panah yang sekarang itu ya, ini sebenarnya awal sekali ya, yang memakai panah tersebut ya fisabilillah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah di sini beliau meriwayatkan satu hadis fi babi mulatafati al-yatim. Kata beliau Imam Nawawi, ini hadis ini sudah disebutkan dalam bab mencintai menyayangi anak yatim. Hadisnya ini, qauluhu, perkataan Rasulullah, ya Aba Bakar, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, jika kamu menyebabkan mereka marah, maka sungguh kamu telah menyebabkan Tuhanmu marah kepadamu. Nah, hadis ini bagaimana ceritanya ini? Ini langsung ya sama Imam Nawawi dipotong, langsung disebutkan syahidnya. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu waktu itu beliau ada di majelisnya Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya waktu itu ada Salman Al-Farisi, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal. Nah, mereka bertiga ini orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, orang-orang miskin. Nah, Abu Sufyan ini adalah tokohnya orang kafir Quraisy. Nah, ketika Abu Sufyan ini melewati mereka, lewat, nyamperi mereka, kemudian mereka mengatakan kepada Abu Sufyan, ma akhadat suyufullah min aduwillah ma akhadaha. Mereka bilang pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala belum mengambil perannya. Artinya pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala belum menebas lehermu, bahasanya seperti itu. Nah, ketika Abu Bakar mendapati perkataan mereka seperti ini, Abu Bakar ingin menyampaikan kepada mereka, janganlah mengatakan seperti itu. Kenapa? Bisa jadi karena Abu Bakar di sini ingin apa? Agar supaya Abu Sufyan itu masuk Islam. Hendaknya kita juga meskipun dia itu masih kafir waktu itu, janganlah dikatakan seperti itu. Karena dia sudah ke tempatnya Rasulullah SAW dan mau menghadap Rasulullah SAW. Janganlah dikatakan seperti itu. Nah, ini Abu Bakar ya, ingin ya, agar supaya Abu Sufyan ini kalau disikapi dengan baik, mudah-mudahan dia masuk Islam. Nah, akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada mereka ini ya, dengan perkataan apa? Di sini, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihi? Apakah kalian mengatakan seperti itu kepada pemimpin tokoh Quraisy? Ya. Nah, perkataan ini akhirnya fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar mendapati mereka mengatakan seperti itu, dan Abu Bakar pun mengatakan kepada mereka, janganlah kalian mengatakan seperti itu. Apakah kalian mengatakan seperti itu kepada tokoh Quraisy? Kan tidak sopan, oh. Ini orang istilahnya ditokohkan di Quraisy sana meskipun dia kafir. Gitu. Janganlah mengatakan seperti itu. Nah, di sini Abu Bakar
merasa tidak enak, apakah ya perkataan beliau ini bagus atau tidak, akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan perkataanmu itu kepada mereka, orang-orang yang lemah itu, menjadikan mereka tersinggung, menjadikan mereka itu marah. Subhanallah, kalau kita lihat Rasulullah SAW ternyata betul-betul menjaga perasaan mereka, orang-orang yang lemah. Akhirnya, nah ini belum selesai. Ya Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jika kamu menjadikan mereka itu tersinggung dan marah, sungguh kamu telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah terhadapmu. Loh, ini luar biasa. Ya, ternyata orang-orang lemah itu sangat-sangat diperhatikan sama Rasulullah. Perasaannya sangat diperhatikan. Jangan sampai menyinggung perasaan orang-orang yang lemah. Kemudian juga ternyata sahabat Rasulullah SAW itu, mereka orang-orang yang lemah ternyata tidak mudah tersinggungan. Masalah seperti itu tidak menjadi masalah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menemui mereka dan mengatakan kepada mereka, ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku menyebabkan kalian marah, atau istilahnya apakah kalian itu tersinggung dengan kata-kataku tadi? Jawaban mereka, qalu la yaghfirullahu laka ya akhi, tidak. Tidak sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai saudaraku. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita itu menyakiti orang-orang yang lemah, ya, menyakiti hati mereka dengan kata-kata kita. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa'an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu an, dan dari Jundub ibni Abdullah al-Bajali, mudah-mudahan Allah meridainya. Dan beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tinggalnya di Kufah, kemudian pindah ke Basrah. Jundub ibni Abdullah al-Bajali dari Bani Bajilah, beliau pernah mengatakan, kunna ghilmanan hazawirah. Dulu waktu aku masih kecil, masih muda belia, bersama teman-temannya hazawirah, ya, sebaya, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'allamnal iman, kami mempelajari keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan surga, dikenalkan neraka, kemudian dikenalkan dengan hal-hal yang gaib, dipelajari keimanan, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Quran, sudah dikenalkan iman terlebih dahulu. Jadi bukan Al-Quran dulu, tapi iman dulu. Nah, karena apa? Masih kecil, biasanya untuk membaca Al-Quran masih, ya, masih belum bisa, tapi dikenalkan dulu, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tentang surga dan neraka. Nah, setelah itu, summa ta'allamna al-Qur'an, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, fazdadna bihi imana, akhirnya keimanan kami pun bertambah dengan mempelajari Al-Qur'an tersebut. Ini perkataan daripada Jundub ibni Abdullah al-Bajali. Beliau di sini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man sholla sholatas subuh, barang siapa yang melakukan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai', maka jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian suatu apapun dari jaminannya tersebut.
فَإِنَّهُ مَنْ يَتْلُبُهُ فَإِنَّهُ مَنْ يَتْلُبُهُ مِنْ دِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menuntut sesuatu dari jaminannya, maka yudrikhu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa hal tersebut. ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menelungkupkan orang tersebut yang dituntut jaminannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditelungkupkan wajahnya, di atas wajahnya, dan diseret dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi di sini menunjukkan suatu fadilah, keutamaan orang yang beriman, orang yang melaksanakan sholat. Ya. Di antaranya adalah sholat subuh. Ketika seseorang itu melakukan sholat subuh dengan berjamaah, ya, kalau kita lihat di sini lafadznya umum, baik yang berjamaah ataupun yang tidak, namun sholat subuh. Tapi yang jelas nas-nas yang lain, kalau itu laki-laki maka di situ ya diwajibkan, disyariatkan untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, ya, kecuali ada udzur. Nah, di sini orang yang melakukan sholat subuh itu dalam lindungan Allah. Jangan sampai orang itu mendolimi orang yang sholat subuh. Dia dalam lindungan Allah. Kalau ada orang lain mendolimi orang yang sholat subuh, sedangkan dia tidak ada artinya suatu kesalahan yang dia lakukan, kemudian didolimi, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut kedoliman tersebut. Orang itu dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Tapi kalau lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dirusak oleh seseorang, maka Allah tidak rela. Allah akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Dan kalau Allah sudah menuntutnya nanti, hal itu tidak akan, artinya tidak akan ada yang bisa melindungi orang tersebut dari tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, ditelungkupkan di atas wajahnya, dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melakukan sholat subuh. Oleh karena itu orang yang mendolimi orang yang melakukan sholat subuh tentunya ya di sini telah merusak jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, nah ini bagaimana Ustaz ketika seseorang itu melakukan suatu kesalahan, dosa, misalkan mencuri, dia sholat subuh tapi mencuri dan ditangkap. Nah, kemudian kalau memang diterapkan di suatu tempat tersebut atau negara tersebut syariat Islam, dilihat, oh iya, sesuai dengan syarat, yang dicuri juga besar, kemudian juga fi hirzin, misalkan sudah dijaga betul, ya, kemudian di tempat yang sulit lah orang menjangkaunya, tapi dicuri betul. Nah, memenuhi syarat untuk memotong apa namanya tangannya, apakah kita katakan jangan, dia sholat subuh, dia di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu memotong tangannya, maka kamu telah merusak lindungan Allah SWT. Tidak, tidak. Karena apa? Karena ayat tadi, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Yang dimaksud dalam hadis ini, fi dhimmatillah, itu ketika seseorang itu tidak melakukan ya suatu kesalahan, fi dhimmatillah. Nah, sedangkan ayat tadi itu menunjukkan min ghairi maktasabu au bi ghairi maktasabu, yaitu dia tidak melakukan suatu kesalahan sama sekali, kemudian dituduh ya, dituduh seperti ini dan seperti itu. Nah, maka yang seperti itu tentunya zimmatullah akan berlaku di situ. Tapi kalau tidak, dia melakukan suatu kesalahan, maka di sini tidak, karena itu anjuran syariat, anjuran Allah subhanahu wa ta'ala juga. Ya, silakan dilakukan. Ketika membunuh orang juga demikian, dibunuh juga. Ini ketika ya, syariat diterapkan pada suatu ya,
negara ataupun suatu pemerintahan. Tayyib, wallahu ta'ala alam, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.